Jadi sebenarnya rumah yang kamu tempati itu warga di sini itu sebenarnya sudah tahu. Jadi hampir setiap maghrib di atas genteng rumahmu itu mesti ada sosok warna hijau, akan tetapi besar. Dan itu adalah buta hijau. Akan tetapi besar, dan itu adalah buta hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung channel ini, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Nah, kisah misteri kali ini menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh yang dialami sama seseorang, sebut saja namanya Mbak Linda. Mbak Linda ini dulunya itu menikah ketika umur kurang lebih ya sekitar 17 atau 18 tahun. Jadi Mbak Linda ini menikah muda, waktu selesai atau lulus SMA itu Mbak Linda langsung menikah sama seseorang namanya itu Mas Taryo. Waktu itu Mas Taryo usianya ya 30 tahun, jadi memang terpaut jauh ya sama Mbak Linda. Nah, kejadian ini kurang lebih ya sekitar 5 tahun yang lalu. Waktu itu Intan, jadi mereka berdua ini udah punya anak, namanya itu Intan, dan waktu itu si Intan ini usianya baru 3 tahun. Nah, keluarga Mbak Linda ini menempati rumah yang atau dari peninggalan orang tuanya dulu. Saat ini orang tuanya udah meninggal semua, dan rumah itu adalah bangunannya itu bangunan yang udah lama gitu ya. Jadi rumah itu turun-temurun dari nenek moyangnya sampai saat ini yang ditempati sama Mbak Linda ini. Nah, pernah suatu ketika Mbak Linda waktu itu hari Selasa, kurang lebih sekitar jam 9 malam, waktu Mbak Linda ini mau pipis ya, mau ke kamar mandi. Jadi di dalam kamar mandi Mbak Linda ini mendengar suara yang keras sekali, mirip suara gong. Jadi dung gitu. Suara itu seperti seakan-akan itu ada di atas ternit atau di atas plafon rumah Mbak Linda ini. Nah, pernah juga waktu itu jam 11 malam, suaminya Mbak Linda yaitu Mas Taryo itu juga mendengar suara yang sama seperti yang pernah didengar sama Mbak Linda ini. Jadi kayak suara gong dan suaranya keras sekali, dan lagi-lagi suara itu kayak di atas plafon gitu ya. Nah, dan hampir setiap malam suara itu terdengar, entah Mbak Linda yang dengar, entah Mas Taryo yang dengar, seperti itu. Nah, pernah juga anaknya yang bernama Intan ini maghrib-maghrib sekitar jam 6 itu nangis itu seakan-akan nggak bisa diem gitu loh. Jadi si Intan ini seakan-akan melihat sesuatu yang orang lain itu nggak bisa melihat. Nah, yang namanya mungkin masih kecil atau masih balita ya, waktu itu sekitar umur 3 tahun, mungkin penglihatannya masih peka atau batinnya itu masih peka gitu ya. Seakan-akan Intan ini melihat sesuatu yang kayaknya itu serem banget, sehingga Intan ini takut. Nah, jadi kejadian-kejadian yang terjadi di rumah Mbak Linda ini semuanya masih dirahasiakan. Pernah suatu ketika
Mbak Linda ini apa ya, sekitar jam 8 malam, waktu itu malam Jumat, di ruang dapur itu melihat sosok warnanya itu hijau, akan tetapi kecil, dan itu kayak terbang dari pintu dapur menuju ke kamar mandi. Habis itu sama Mbak Linda ini dilihat, apa sih itu gitu kan, penasaran kan. Akan tetapi ketika sampai di kamar mandi, sosok itu udah gak ada. Itu kecil, warnanya hijau, dan itu terbang. Nah, habis itu Mbak Linda menceritakan tentang apa yang dilihatnya ke suaminya, yaitu Mas Taryo. Nah, dengan seringnya kejadian-kejadian aneh yang dialami sama keluarga Mbak Linda ini, akhirnya Mbak Linda ini membicarakan atau menceritakan hal ini ke orang pintar. Jadi di situ itu ada orang pintar sekaligus Pak Kiai. Jadi Pak Kiai yang sekaligus apa ya, menjadi imam di masjid yang ada di desanya. Mbak Linda ini menceritakan semua yang terjadi selama ini yang ada di rumahnya. Nah, kemudian Pak Kiai itu atau orang pintar itu menceritakan sejarah rumah itu dan sejarah nenek moyangnya dulu. Walaupun Pak Kiainya itu saat ini usianya kurang lebih ya sekitar 55 tahun atau mungkin mata batinnya atau ilmunya gitu, sehingga bisa mengetahui histori dari nenek moyang Mbak Linda ini. Setelah itu Pak Kiai menceritakan semuanya, kalau dulunya nenek moyangmu dulu itu pernah mengambil pesugihan, yaitu Buto Ijo. Nah, kaget kan ketika mendengar penjelasan dari Pak Kiai itu. Oh, masa sih Pak? Itu kan. Nah, habis itu Mbak Linda tanya lagi sama Pak Kiai itu. Lah terus aku suruh gimana Pak? Aku selalu diteror, hampir setiap malam itu kayak ada suara gong yang muncul dari atas plafon, dan itu suaranya kenceng gitu. Nah, kemudian Pak Kiai itu bilang, jadi sebenarnya rumah yang kamu tempati itu warga di sini itu sebenarnya sudah tahu. Jadi hampir setiap maghrib di atas genteng rumahmu itu mesti ada sosok warna hijau, akan tetapi besar, dan itu adalah Buto Ijo. Semua warga itu tahu sebenarnya, tapi dari warga-warga yang mengetahui hal itu memang merahasiakannya ke Mbak Linda. Karena menurut warga, kalau Mbak Linda sampai tahu hal ini, yang ditakutkan warga itu Mbak Linda akan terjerumus lagi seperti nenek moyangnya dulu. Karena biarpun apa ya, Buto Ijo itu gak bisa kerja, atau ibaratnya itu gak mengambil tumbal, akan tetapi keturunan dari nenek moyang Mbak Linda ini bisa dilihatin, entah itu lewat mimpi atau lewat apa, itu bisa ditawarin atau menemui sosok Buto Ijo. Jadi ketika Buto Ijo itu menawarkan tentang uang atau harta, tapi dia itu meminta tumbal, dan ketika Mbak Linda ini memberikan tumbalnya itu, Mbak Linda akan jadi kaya dan Buto Ijo bekerja lagi. Akan tetapi saat ini yang terjadi, Buto Ijo itu gak bisa ngapa-ngapain, dan juga Buto Ijo tidak bisa dipindahin dari rumah itu karena memang rumahnya di situ dari dulu. Nah, mendengar penjelasan dari Pak Kiai di situ, akhirnya Mbak Linda ini pulang lagi ke rumahnya sama Mas Taryo. Nah, ketika sampai rumah, Mas Taryo ini kayak apa ya, setengah seneng gitu ya, mendengar pengertian dari Pak Kiainya itu tentang Buto Ijo yang ada di rumahnya. Jadi Mas Taryo ini bilang sama Mbak Linda, istrinya, itu
Kalau Mas Taryo menginginkan suatu kekayaan, mumpung ada Buto Ijo, daripada kita susah payah belum mesti dapat nyari pesugihan gitu, kata Mas Taryo ke Mbak Linda waktu itu. Nah, akan tetapi Mbak Linda ini tidak menyetujui tentang keinginan Mas Taryo. Menurut Mbak Linda, aku gak mau ketika nanti anakku menjadi tumbal dan mati gitu. Nah, kemudian karena mungkin gelap mata atau dorongan nafsu ingin kaya, Mas Taryo ini seakan-akan pengen sekali komunikasi sama si Buto Ijo itu. Padahal Mbak Linda inilah yang hampir sering dimimpiin ketemu sama Buto Ijo dan selalu ditawarin. Pernah suatu ketika Mbak Linda ini waktu tidur kurang lebih sekitar jam 2 malam, Mbak Linda ini mimpi ditemuin sama si Buto Ijo itu, dan Buto Ijo itu bilang ke Mbak Linda, ngapain kamu susah-susah cari kerja, cari uang kok susah-susah, mending kamu ngasih makan aku gitu. Jadi Buto Ijo bilang gitu sama Mbak Linda di mimpinya Mbak Linda. Nah, terus ketika udah mendengar penjelasan dari Pak Kiai itu, Mbak Linda baru sadar kalau oh ternyata memang itu adalah suatu isyarat ketika aku mengiyakan atau memberi tumbal kepada si Buto Ijo itu, Buto Ijo itu akan ngasih aku uang gitu, dan aku akan jadi kaya raya. Akan tetapi Mbak Linda ini gak pernah menceritakan tentang mimpinya itu ke suaminya ini, yaitu Mas Taryo. Nah, dengan seperti itu Mas Taryo ini pengen sekali komunikasi sama Buto Ijo itu, berharap memberi tumbal, yaitu anaknya si Intan, untuk menjadikan kekayaan. Nah, habis itu karena sering cekcok ya dengan kondisi yang memang Mas Taryo menginginkan itu, akhirnya mereka berdua bercerai. Karena menurut Mbak Linda, aku gak mau meneruskan pesugihan dari nenek moyangku, karena ini gak baik buat keluargaku, dan aku gak mau kehilangan anakku atau menjadikan tumbal ke semua orang nantinya, pikir Mbak Linda. Akhirnya mereka berdua ini cerai, dan Mbak Linda ini memutuskan untuk pindah rumah. Jadi waktu itu kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu, Mbak Linda ini beli rumah yang gak jauh dari rumah yang lama. Akan tetapi Mbak Linda ini sudah hidupnya tenang, gak pernah diganggu lagi sama teror-teror Buto Ijo yang ada di rumahnya dulu. Akan tetapi sampai saat ini rumah itu masih kosong, dijual juga belum ada yang mau beli, dan setiap malam memang Buto Ijo muncul di atas genteng di rumah Mbak Linda yang lama itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku ceritain ke teman-teman. Jadi banyak sekali model atau metode pesugihan yang ada di muka bumi ini untuk menjadikan suatu kekayaan. Mudah dan susah relatif. Jangan sampai kita terjerumus atau membuat perjanjian sama setan, terutama pesugihan. Nah, semoga kita selalu terhindar dari mara bahaya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.